Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan bahagia. Berjumpa lagi dengan Azahra Studio Channel. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi kepada kalian semuanya tentang mantap 12 bantuan cair lagi Juni 2021 nomor 7, 9, dan 11 dicairkan 3 bulan sekaligus. Namun sebelum ke pembahasannya, khususnya buat kalian yang baru mengenal channel ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Kemudian tekan tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis. Karena channel ini akan selalu update membahas tentang bansos-bansos dari pemerintah dan tips-tips bermanfaat lainnya supaya kalian tidak ketinggalan berita. Dan khusus buat kalian yang sudah subscribe channel ini, saya doakan supaya kalian selalu sehat dan melimpah rezekinya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan langsung saja kita ke informasinya, rekan-rekan semua. Baik rekan-rekan semuanya, mari kita bahas tentang 12 bantuan pemerintah yang akan dicairkan di bulan Juni 2021. Yang bantuan ini disalurkan dari berbagai kementerian Republik Indonesia. Yang pertama sahabatku semuanya adalah BST Rp300.000. Jadi sahabatku semuanya, untuk BST Rp300.000 ini yang semulanya hanya akan dicairkan sampai dengan bulan April 2021, alhamdulillah akan diperpanjang ya di alokasi bulan Mei dan juga bulan Juni. Jadi akan diperpanjang selama 2 bulan lamanya. Alhamdulillah ya sahabat semuanya, tentu ini adalah berita yang sangat baik buat kita semuanya karena mengingat masyarakat kita masih banyak sekali yang terdampak COVID-19. Sedangkan untuk besaran BST ini adalah sebesar Rp300.000 per bulan ya. Jadi untuk 2 bulan, untuk alokasi bulan Mei dan bulan Juni adalah total Rp600.000. Dan untuk tanggal pencairannya itu adalah di bulan Juni 2021. Jadi di bulan Juni ini nanti untuk KPN BST akan mendapatkan 2 alokasi bantuan sekaligus, yaitu alokasi bulan Mei dan bulan Juni. Totalnya adalah Rp600.000. Baik sahabat semuanya, untuk bantuan yang kedua yang akan cair di bulan Juni adalah BLT BPJS Ketenagakerjaan Rp2,4 juta. Jadi sahabat semuanya, untuk BLT BPJS Ketenagakerjaan ini akan dicairkan kembali di tahun 2021 ini. Bantuan subsidi gaji ini diberikan kepada para karyawan atau pekerja yang bergaji di bawah Rp5 juta per bulannya, yang ditransfer sebesar Rp600.000 per bulannya ya, dengan total 4 bulan pencairan yang total semuanya adalah Rp2,4 juta. Namun untuk pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan Rp2,4 juta ini di tahun 2021 hanya untuk karyawan yang belum pernah menerima BPJS di tahun sebelumnya. Hal itu disampaikan juga oleh Ibu Fauziah ya, Menteri Ketenagakerjaan, bahwa untuk BLT BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2021 ini akan diberikan kepada karyawan yang belum menerima di gelombang 2 tahun 2020 kemarin. Jadi buat sahabat semuanya yang merasa belum cair BLT BPJS Ketenagakerjaannya, khususnya di gelombang kedua kemarin, akan cair ya untuk BLT BPJS-nya di bulan Juni ini. Baik sahabat semuanya, untuk bantuan pemerintah yang akan cair di bulan Juni 2021 ini adalah insentif kartu prakerja. Jadi untuk insentif kartu prakerja untuk teman-teman yang lolos pada prakerja 2021, tentu banyak yang mempunyai jadwal pencairan di bulan Juni 2021 nanti ya. Insentif ini sebesar Rp600.000 per bulan dan akan dibayarkan selama 4 bulan dengan total semuanya adalah Rp2,4 juta. Selain mendapatkan insentif prakerja sebesar Rp600.000 setiap bulannya selama 4 bulan, peserta prakerja juga akan mendapatkan insentif kebekerjaan sebesar Rp50.000 selama 3 bulan dengan total Rp150.000. Semoga lancar pencairan insentifnya ya sahabat semuanya. Baik sahabat semuanya, untuk bantuan pemerintah keempat yang akan cair di bulan Juni adalah BPNT atau Bantuan Pangan Non Tunai. Jadi untuk bantuan pangan non tunai adalah salah satu program reguler dari Kementerian Sosial atau bansos prioritas dari pemerintah yang akan selalu dicairkan sepanjang tahun, yang besarannya adalah Rp200.000 per bulan.
yang disalurkan via bank-bank Himbara seperti BNI, BRI, Mandiri, dan BTN. Dimana untuk pencairannya dalam bentuk sembako di e-warung. Walau pada sebelumnya PPNT bulan Juni dipercepat pencairannya di bulan Mei, namun kenyataannya masih banyak KPM yang belum cair karena masih adanya proses pemadanan data. Dan menurut informasi dari Kemensos sendiri, pencairan akan selesai sampai Juni 2021. Dan semoga kalian yang bantuan PPNT-nya sampai saat ini belum cair di bulan Juni ini akan segera cair ya teman-teman. Insya Allah, amin. Baik sahabat semuanya, untuk bantuan kelima ya, yang akan cair di bulan Juni adalah subsidi listrik PLN. Jadi subsidi listrik untuk penggunaan daya 450 volt dan 900 volt bersubsidi siap dicairkan kembali di bulan Juni 2021. Walau sebelumnya untuk subsidi listrik ini akan dicairkan di tahun 2021 hanya 3 bulan saja, yaitu Januari, Februari, dan berakhir bulan Maret 2021. Dan alhamdulillah subsidi listrik ini pun diperpanjang mulai bulan April kemarin, namun skemanya berbeda dengan sebelumnya, yakni mulai bulan April sudah tidak ada lagi subsidi listrik 100% alias gratis. Yang ada sekarang hanyalah bagi pelanggan dengan daya 450 volt subsidinya adalah 50% dan untuk pelanggan 900 volt bersubsidi adalah 25%. Masih alhamdulillah ya sahabat semuanya. Bagi sahabat semuanya, untuk bantuan keenam yang akan saya di bulan Juni adalah BPUM UMKM 1,2 juta rupiah. Jadi untuk BLT UMKM atau Banpres UMKM kembali disalurkan di tahun 2021 ini ya. Dan bantuan ini menyasar kepada 12,8 juta penerima. Sedangkan untuk pencairan BPUM 1,2 juta rupiah ini sudah mulai dicairkan dari bulan April 2021 dengan penerima adalah bagi pelaku UMKM dan juga nasabah PNM Mekar yang di anggaran sebelumnya mendapat bantuan 2,4 juta rupiah. Di tahun 2021 ini mendapat lagi sebesar 1,2 juta. Namun tidak semua yang dulu mendapatkan 2,4 juta rupiah dapat lagi di tahun ini dekat sahabat semuanya. Hanya yang lolos verifikasi kelayakan penerima saja yang mendapatkan lagi. Hingga saat ini belum selesai untuk pencairan BPUM 1,2 juta rupiah. Dikarenakan proses pembukaan blokiran yang lama dan sampai ada yang mendapat antrian hingga bulan Juni 2021. Untuk baru bisa mencairkan bantuan tersebut. Selanjutnya untuk pencairan tahap ketiga khusus bagi pendaftar baru di bulan April dan juga pendaftar tahun 2020 yang memang belum pernah mendapatkan bantuan, baik itu yang 2,4 juta rupiah tahun 2020 maupun 1,2 juta di tahun 2021. Semoga kalian yang menonton video ini termasuk salah satu penerima BPUM 1,2 juta rupiah ini ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, rekan-rekan semuanya, untuk bantuan yang ketujuh yang akan cair di bulan Juni adalah Kartu Lansia Jakarta. Jadi Kartu Lansia Jakarta diluncurkan oleh pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta untuk menunjang pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga lanjut usia yang kurang mampu guna meningkatkan kesejahteraan warga kelompok tersebut dan pengentasan kemiskinan. Untuk diketahui bahwa besaran dana bansos KLJ ini adalah Rp600.000 per bulan atau total sebesar 1,8 juta rupiah per periode triwulan. Ya, jadi dibayarkan 3 bulan sekali dan pas sekali di bulan Juni nanti akan cair untuk KLJ ini. Jadi cair 3 bulan sekaligus. Baik teman-teman semuanya, untuk bantuan ke-8 yang akan cair di bulan Juni 2021 adalah BLT Dana Desa. Jadi BLT Dana Desa sesuai dengan keputusan pemerintah akan disalurkan sepanjang tahun 2021. Untuk besaran BLT Dana Desa ini adalah senilai Rp300.000 per bulan. Dan BLT Dana Desa ini diberikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi dan yang tinggal di desa serta tidak sedang menerima bansos lainnya dari pemerintah pusat. Bagi rekan-rekan sosial semuanya, untuk bantuan pemerintah yang akan cair di bulan Juni yang ke-9 adalah Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta atau KPDJ.
Jadi bansos KPDJ ini ditujukan kepada warga penyandang disabilitas di daerah DKI Jakarta untuk mencegah kerentanan sosial dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Melalui bansos KPDJ, warga penyandang disabilitas DKI Jakarta akan mendapatkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan dan akan disalurkan per 3 bulan sekali ya. Di mana di bulan Juni nanti adalah penyaluran yang kedua atau tahap kedua. Jadi di bulan Juni nanti akan mendapatkan 3 bulan sekaligus. Yaitu Rp300.000 kali 3 bulan adalah totalnya Rp900.000. Bagi sahabat, selanjutnya untuk bantuan pemerintah yang akan cair kembali di bulan Juni 2021 adalah BSU Guru Honorer. Jadi untuk BSU Guru Honorer diberikan kepada guru dan tenaga pendidik non-PNS. Khusus untuk teman-teman guru honorer di lingkungan Kemendikbud, bulan Juni masih bisa mencairkan BSU-nya. Dan paling akhir batas pencairannya adalah di tanggal 30 Juni 2021. Besaran bantuan untuk BSU guru honorer ini adalah sebesar Rp1,8 juta dan bisa dicairkan terakhir di bulan Juni ini. Tentunya bagi yang belum pernah mencairkannya sebelumnya. Baik rekan-rekan semuanya, untuk bantuan ke-11 yang akan cair di bulan Juni 2021 adalah Kartu Anak Jakarta. Jadi Kartu Anak Jakarta adalah program bantuan sosial dari Pemprov DKI Jakarta bagi anak dari keluarga prasejahtera yang berusia antara 0 sampai dengan 6 tahun. Tujuan program ini adalah upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak seperti pemenuhan nutrisi susu anak, makanan bergizi dan keperluan penunjang lainnya yang mendukung tumbuh kembang anak. Penerima bansos KAJ ini akan mendapatkan dana sebesar Rp300.000 per anak setiap bulannya dan akan disalurkan per 3 bulan. Sama dengan Kartu Lansia Jakarta dan juga Kartu Disabilitas Jakarta, Kartu Anak Jakarta juga akan disalurkan bulan Juni ini ya yakni Rp300.000 kali 3 bulan, totalnya adalah Rp900.000. Baik teman-teman sosial semuanya, untuk bantuan pemerintah ke-12 yang akan cair di bulan Juni adalah KJP Plus Pemprov DKI Jakarta. Jadi untuk KJP Plus adalah program strategis dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membantu biaya pendidikan mulai dari SD sampai dengan SMA. Bantuan KJP Plus ini khusus diberikan kepada warga DKI Jakarta yang tinggal dan bersekolah di DKI Jakarta, di mana penerima tersebut adalah termasuk ke dalam data masyarakat yang tidak mampu. KJP Plus ini disalurkan setiap bulannya dengan besaran sebagai berikut. Untuk jenjang SD, MI atau SDLB akan mendapatkan Rp250.000 per bulan dan tambahan SPP untuk sekolah swasta per bulannya Rp130.000. Dan untuk jenjang SMP, MTs atau SMLB mendapatkan Rp300.000 per bulan dan akan mendapatkan kembali untuk SPP-nya Rp170.000 per bulan. Kemudian untuk jenjang MA, SMA, SMALB adalah Rp420.000 per bulan dengan tambahan SPP untuk sekolah swasta adalah Rp290.000 per bulan. Dan untuk jenjang SMK akan mendapatkan Rp450.000 dan tambahan SPP untuk sekolah swasta Rp240.000 per bulan. Sedangkan untuk PKBM akan mendapatkan Rp300.000 per bulan. Baik sahabat sosial semuanya, kiranya cukup sekian untuk informasi kali ini. Semoga informasinya bermanfaat buat kalian semuanya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.